Okey, dah cukup lah kot. Pihak polis telah merampas 12 ikatan pil Eramin 5 sebanyak 3,000 biji, anggaran berat 600 gram, 2 plastik lutsina disyaki dadah jenis syabu, anggaran berat 368 gram, 2 paket plastik disyaki dadah jenis heroin, anggaran berat 6 gram, 1 paket plastik lutsina disyaki dadah jenis ketamin, anggaran berat 4 gram, 8 biji pil kuda, anggaran berat 2 gram. Hasil dari siasatan lanjut terhadap tangkapan dan dipandu oleh suspek, pasukan polis telah pergi ke tempat letak kenderaan arah satu di apartmen yang sama dan membuat pemeriksaan ke atas sebuah kereta jenis Satria. Seterusnya membuat rampasan terhadap 3 beg plastik warna hitam yang mana di dalamnya terdapat 57 ketulan mampat disyaki dadah jenis ganja. Anggaran beratnya 55.786 gram. Pihak polis telah membuat tangkapan terhadap suspek yang ketiga, iaitu satu lelaki India berumur 33 tahun di kawasan apartmen yang sama. Pemeriksaan terhadap suspek yang ketiga ini tidak mendapat atau di bawah akta dadah berbahaya 1952. Anggaran nilai dadah yang dirampas berjumlah RM182,790 Malaysia dan anggaran nilai sitaan wang tunai dan harta berjumlah RM30,156 Malaysia. Dapur tu dah tau, yang kaca tu. Saya tak tahu ni, belajar tu.